Nah itu di depan sana sudah ada ini ya, Agramas BM93 AK-Lipes, itu misi rute Sukolilo ya. Itu tuh coba lihat, kalian juga masih banyak lonjakan penumpang ya hari ini ya. Di belakang Agramas sepertinya masih ada unit dari Laju Prima. Nah tinggal beli rokok, ternyata Agramas BM93 nya udah diberangkatkan ya. Ini baru masuk pada Beju B76 ini. Ini juga salah satu pilihan bus nyamannya Timur Area, atau tepatnya ini ngisi Cepu Purwodadian, privilege kabin. Langsung diberangkatkan ya bijinya. Laju primanya diberangkatkan ini yang pertama ya. LP berapa ini ya? Tujuan Jambi ternyata ya. LP257 baru diberangkatkan dari terminal Grogol. Di belakang sana juga masih ada unit dari Laju Prima lagi ya. Baru masuk ada unit dari Garuda Mas dengan julukan Cinta Damai. Mantep banget ya teman-teman dari Garuda Mas. Baru merapat ada Beju lagi nih. Ini tim Jepara ya. BJ71 nya langsung diberangkatkan ya. Garuda Mas Cinta Damainya juga diberangkatkan. Baru masuk ada Berlian Jaya SR2 ya. Di belakang Berlian Jaya ada HM004 Invanable. Itu barengan masuk ada Galatama, ada 60 Tanah Suci. Nyekat ini. Wah, mantep. Ngawur motor. Jakarta Cepu. Purwodadi ya. Kemudian jayanya diberangkatkan ya. Nah itu dia, ada 004 Invanable, 060 Tanah Suci, dan juga yang baru masuk ada DC5 Yusandika Dream Coach.
disusul Tiara Mas tujuan Surabaya. Nah, kita pindah dari sini aja bosku, karena di sana rapat banget jadi view-nya kurang begitu kelihatannya. Ini depan saya ada Nusantika DC5 ya, Jumkot tujuan Jepara. Dan ini ada Tiara Mas. Tiara Masnya diberangkatkan ya. .004 Infallible-nya diberangkatkan dari terminal Grogol ya. Mas Heri. Ini Damri tujuan Ponorogo ya. Nah, itu baru masuk, sepertinya ada salah satu unit keluarga terbarunya dari PO Harian tuh, ada M035 itu. X Tegalindah kalau nggak salah ya. Tanah sucinya mau diberangkatkan ya. Sepertinya Pak Agus sudah nggak di 60 ya. Nungguin Mas Arul. Barengan sama Laju Prima ya. LP256. Jalan tamanya segera diberangkatkan ya. Ini ada penumpang cakep coy. Ini dia, tapi nggak begitu kelihatannya. Nyaris ketinggalan itu abangnya. Ini baru masuk ada Nusantika Mustang. Ini salah satu bus ternyaman di Muria Raya.
New Santika ini 26 seat. Buatan Audi lah ya. 26 seat, tebel banget itu. Telat ambil gambar, DC5-nya diberangkatkan. Ini 148-nya diberangkatkan. Tim Purwo tadi ya. Nah ini ada bus legend nih, Harta Sanjaya, tujuan Solo sampai Madiun ya. Nah itu dia, tinggal unit dari PO Rento dengan nomor lambung 035. Ini masih polos ya, belum ada julukan. X Tegal Indah, hari ini ngisi rute Bojonegoro ya. Dan di depan masih ada New Santika Mustang tadi ya. Kelihatan gagah banget ya ini Santika 5 AK Mustang. Mustangnya diberangkatkan ya. Ini tumben banget untuk tim Bojonegoro ya, untuk PO Arianto belum diberangkatkan. Sudah jedanya jauh dari tim-tim Murian lainnya, ini udah jam 5 lewat, hampir lewat 15 menit. Akhirnya diberangkatkan ya, AM035, ibu-ibunya kepo ngeliatin mulu. Ini rute Poris Bojonegoro ya, gantiin 69 apa 72 ya hari ini ya. Nah ini baru masuk ada PO Mawar ya. Karena udah sore, saya tutup anting di Terminal Grogol ya untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton video-video di channel ini ya. Dan yang baru gabung seperti biasa, jangan lupa sempatkan waktu untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Motor Suwon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.